سلام عليك يا رسول سلام سلام عليك يا حبيب سلام عليك warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Allahumma salli wa sallim ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Majlis cahaya hati, guru-guru, anak-anakku sayang, generasi Rabbani, insya Allah kalian menjadi ulama-ulama yang istiqamah. Kali ini kembali bersama Ustaz Syuhada, Ustaz Saipudin MA, akan membimbing kita dengan tema hanya ketaatan pada Allah yang menyelamatkan kita dunia akhirat. Simak baik-baik. Sebelumnya taujih Rabbani lebih dahulu dibacakan oleh santri Azikra dan juga guru Ustaz Ahmad Jainul Lubis, ya, beliau hafal 30 juz Al-Quran. Indah sekali. Mari kita simak surah apa sayang? An-Nahl ayat 97. Mari kita simak. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون صدق الله العظيم. Barang siapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan akan kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Nasihati kami Ustaz Syuhada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Akhil kabir, kakak, abangku dan guruku Ustaz Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham, semoga Allah berikan rahmatnya kepada beliau, panjangkan umurnya dan berikan manfaat untuk umat di bangsa ini. Para guru, para ustaz, para kiai yang saya hormati, nanda santri semua yang saya sayangi, dan permisa cahaya hati dimanapun anda berada, semoga Allah mempertemukan kita di dunia ini dalam majlis yang Allah rahmati dan Allah ridhoi, dan Allah lanjutkan pertemuan kita di akhirat kelak di surganya. Amin ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Saudaraku sekalian, dalam surah Yasin kita sering membaca di akhir ayatnya, Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai', Maha suci Allah yang ada pada tangannya lah, kekuasaannya lah, malakutu kulli syai', kerajaan segala sesuatu.
Kekuasaan Allah tidak ada yang bisa menjabar. Kekuasaan Allah meliputi segala sesuatu. Setiap manusia, bahkan jin, ingin selamat dalam kehidupan mereka. Tapi Allah telah gariskan bahwasanya di dalam kehidupan manusia dan jin itu ada ibtila, ada ikhtibar, ada mihnah, ada ujian. Dan sejatinya ujian itu untuk meningkatkan derajat. Dan sejatinya ujian itu adalah ungkapan kasih sayang dan cinta kasih. Dan sejatinya ujian itu sebenarnya adalah rahmat dari Allah yang mengantarkan manusia dan jin untuk sampai pada pertemuan yang dirindukan, surga, jannah. Saudaraku sekalian, kehidupan kita semakin hari kita saksikan, kita rasakan penuh dengan ikhtibar, penuh dengan mihnah, ibtila. Susahnya kehidupan kita, pahitnya, sempitnya yang kita rasakan saat-saat ini hanya bisa dihadapi dengan ketaatan kita kepada Allah. Hanya bisa kita hadapi dengan ketaatan kepada Allah. Kehidupan kita dalam rumah tangga, kehidupan kita dalam mendidik anak-anak kita, kehidupan kita dalam berbisnis, kehidupan kita dalam bermuamalah, kehidupan kita dalam berharakah, berdakwah, di sana ada ujian, di sana ada ujian. Sejatinya ujian itu untuk mengantarkan kita kepada Allah, bukan untuk menggelincirkan kita dalam lembah penyesalan di dalam neraka. Ujian itu untuk mendekatkan diri kepada Allah, bukan menjauh kepada Allah. Ikhwati al-ahibba, hari demi hari, waktu demi waktu kita rasakan betapa hati ini terus menerus direnggut. Betapa hati ini terus menerus dirayu, dilalaikan oleh dunia yang bukan sebenarnya kita akan di sana selama-lamanya. Susah, keluhan demi keluhan lisan dan hati kita mengucap, berbicara, namun tak kunjung jua kita temukan jalan keluarnya. Padahal telah jelas di mata hati kita, hanya ketaatan kepada Allah, ikhwah, yang menyelamatkan kita sebagai pribadi seorang suami, yang menyelamatkan kita sebagai pribadi seorang istri, yang menyelamatkan kita sebagai anak, yang menyelamatkan kita sebagai manusia yang lemah di dunia ini. Mari kita ingat pesan di gerbang surga, Ustaz. Pesan di gerbang surga, saya istilahkan ini, ketika Allah hendak memerintahkan Adam dan Iblis untuk turun meninggalkan surga menuju dunia. Surga negeri yang penuh dengan rahmat, dunia yang penuh dengan laknat. Perbedaannya hanya satu, Iblis turun dengan murka, Adam turun dengan maghfirah ke dunia ini. Mari kita simak dalam soal Al-Baqarah ayat 38 yang kita sedikit ambil renungkan. Qulna bitu, bukakan hati ini ya Allah. Qulna bitu, ketika kami tak katakan kepada mereka semuanya, siapa? Adam, Hawa, Iblis. Ihbitu, dengan terpaksa Allah katakan, dengan kebijaksanaannya Allah katakan, dengan keadilan dan kasih sayangnya Allah katakan, Allah tidak ingin Adam keluar dari surga yang penuh dengan nikmat. Tidak ingin. Cinta begitu besar Allah kepada manusia. Tapi garis telah Allah jalankan. Ini yang tadi, ujian sebenarnya untuk mendekatkan, ikhwah, kepada Allah, bukan untuk menjauhkan. Dengan kasih sayang Allah katakan kepada mereka, ihbitu minha jami'a, turun, turun kalian semua, turun dari surga ini, semuanya turun, ihbitu minha jami'a. Namun Allah buktikan kasih sayangnya kepada mereka,
dengan Allah mengatakan, fa imma ya'tiyannakum minni hudan, maka jika telah benar-benar datang kepada kalian, maka jika telah datang dariku kepada kalian hudan, satu petunjuk, suatu petunjuk, faman tabi'a hudaya, maka siapa yang mengikuti petunjukku itu, Allah janji dua, fala khaufun alaihim wala hum yahzanun, maka tidak akan pernah mereka terjebak apa khaufun, ketakutan, wala hum yahzanun, dan mereka tidak akan pernah bersedih. Bukankah ketakutan, bukankah kesedihan menjebak kita secara pribadi? Daikah Anda, kiaikah Anda, ulamakah Anda pun terjebak dengan ketakutan dan kesedihan? Pengusahakah Anda, pejabatkah Anda, populerkah Anda, tidakkah dikenal Anda? Semua terjebak dalam khaufun wal huzn. Siapa yang ingin selamat dari ini? Perhatikan ayat ini, ya Allah, buka hati kami semua. Dan Allah tegaskan ayat selanjutnya, ayat ke-39. Walladzina kafaru wa kadzdzabu, adapun orang-orang yang mereka mengingkari dan mendustai, ulaika ashabun nar, mereka itu yang akan menjadi penghuni-penghuni neraka, hum fiha khalidun. Ayat yang kedua kita renungkan, surah Thaha ayat 123 sampai ke 124. Redaksinya hampir sama, redaksi ayatnya. Wa qulna bitu minha jami'a, kami katakan kepada mereka, keluar. Wa qulna bitu minha, kalimatnya di situ kalau tidak salah tasniyah bentuknya, fil amr, keluar kalian berdua dari surga ini. Redaksi selanjutnya hampir sama. Wa imma ya'tiyannakum minni hudan, tapi jika benar-benar telah datang dariku suatu petunjuk, faman ittaba'a hudaya, siapa yang mengikuti petunjukku itu, Allah janjikan dua. Tadi ketakutan dan kesedihan, sekarang dua poinnya berbeda dengan istilahnya. La yadillu wa la yashqa, maka dia tidak akan tersesat, maka dia tidak akan sengsara. Ni Allah Rabbus samawati wal ard alladhi biyadihi malakutu kulli syai wa ilaihi turja'un, Allah yang memegang kerajaan seluruhnya di tangannya, di genggamannya, berfirman kepada kita. Ini pesan ini di gerbang surga sebelum adzan turun ke dunia. Kalau telah datang dariku kepada kalian suatu petunjuk, dan siapa yang mengikuti petunjukku itu, janjikan dua di ayat ini, la yadillu, tidak tersesat, wa la yashqa, dan tidak sengsara. Kita kumpulin, selamat dari ketakutan, selamat dari kesedihan, selamat dari ketersesatan, selamat dari kesengsaraan. Catatannya hanya satu, ittabi, ikuti, ittabi'u, ikuti apa yang datang dari Allah. Ikhwah, ketaatan yang tadi kita jadikan judul sebagai satu-satunya yang menyelamatkan. Para ulama mengatakan ketaatan secara bahasa itu kadang diterjemah sebagai al-inqiyadu wal muwafaqah. Al-inqiyadu wal muwafaqah, dalam sisi bahasa, ketundukan dan keselarasan, itulah yang disebut dengan ketaatan. Maksudnya apa? Kepada aslut to'ah, kepada asalnya ketaatan itu sendiri, di mana ketaatan-ketaatan berikut yang datang setelah itu adalah mengikuti setelahnya. Maka tidak ada ketaatan kepada makhluk di dalam bermaksiat kepada Khalik. Ketaatan, seorang ulama mengatakan, Al-Munawi yarhamuhullah mengatakan, At-ta'atu hiya kullu ma fihi ridha wa taqarrub ilallah,
yang disebut ketaatan adalah setiap apa yang di dalamnya terdapat keridhaan dan pendekatan diri kepada Allah, itulah yang disebut dengan ketaatan. Kemudian ulama yang lain mengatakan, Ibnu Alan, hiyal imtithalu zahiran wa batinan. Ketaatan itu adalah pelaksanaan, ketundukan, keselarasan secara zahir, waridha batinan, dan keridhaan secara batin, lihukmillahi wa rasulihi, kepada hukum Allah dan Rasulnya. Maka tadi, siapa yang ikut petunjuk Allah diselamatkan dari empat hal tadi. Ikhwah, semoga bermanfaat dari beberapa petikan ayat-ayat Al-Quran ini untuk kita semua. Dan semoga kita sebagai suami, kita sebagai istri, kita sebagai anak, kita sebagai pejabat, kita sebagai masyarakat, kita sebagai manusia yang lemah, Allah iringkan selalu dalam ketaatan kepada Allah, sehingga kita diselamatkan dari empat hal tadi: ketakutan, kesedihan, ketersesatan, dan kesengsaraan. Allahu Akbar. Semua kita ingin bahagia. Allah menciptakan kita tidak sekedar menciptakan kita, lalu menurunkan Al-Quran, mengutus Rasulnya. Al-Quran dan Sunnah karena kita tidak hanya di dunia tapi sampai di akhirat nanti. Dan kita ingin bahagia selama-lamanya di akhirat. Dan kebahagiaan di akhirat dimulai dari kebahagiaan di dunia, yaitu dengan kesungguhan taat kepada Allah Jalla Jalla. Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. ketahuilah sesungguhnya wali-wali Allah, kekasih-kekasih Allah, hamba-hamba Allah, tidak takut apa yang akan terjadi. Kematian, masa depan keluarga, alam kubur, akhirat yang sangat dahsyat. Tidak takut apa yang akan terjadi, dan tidak bersedih apa yang telah terjadi. Apa yang disedihkan? Hidupnya penuh dengan nilai, ibadah, amal, manfaat, dan semua ikhtiarnya untuk menjadi bekal di akhirat. Apa yang disedihkan? Ia tinggalkan anak-anaknya soleh-soleh. Hartanya ia manfaatkan di jalan Allah. Jabatannya amanah. Ilmunya membuat dia takut pada Allah. Popularitasnya menjadi teladan. Apa yang buat dia sedih? Semuanya menjadi makna. Karena kesungguhan iman mereka kepada Allah. Ia percaya bahwa Allah yang mengatur, Allah yang miliki, Allah yang menguasai, Allah yang mohi, yang menghidupkan, Allah yang mumit, yang mewafatkan, Allah yang membangkitkan, Allah jami, yang mengumpulkan di akhirat. Ia percaya semua geraknya Allah, semua ciptaan Allah. Wallahu alladhi khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kalian dan yang segala terjadi pada diri kalian. Karena keimanan mereka kepada Allah dan kesungguhan takwa mereka kepada Allah. Hamba Allah itu kalau sudah beriman, benar imannya, pasti dia sangat cinta pada Allah. Kalau sudah cinta, pasti dia takut maksiat, tidak mau mengkhianati cintanya.
untuk mereka. Allah gembirakan di dunia sebentar ini. Dengarkan, Allah gembirakan di dunia sebentar ini. Hadiah, peskot, peskot. Kasih duluan, kasih nikmat sebentar di dunia. Dan kegembiraan, kebahagiaan selama-lamanya di akhirat. Allah gembirakan sampai di akhirat nanti. Tapi dimulai dari dunia. Bagaimana nyatakan gembira kalaupun dia susah, dia banyak masalah, tetap dia gembira karena dia menemukan esensi jalan kegembiraan sebenarnya. Apa? Ihdinash shiratal mustaqim. Dia berjalan pada Quran dan Sunnah, dan dia istiqamah, dan ia merasakan kelezatan dalam istiqamah. Dia memilih kelezatan ruhiyah, kelezatan mendekat kepada Allah, daripada kelezatan zohiriyah dunia, materi, rumah, deposito, tanah. Dia tidak disibukkan dengan itu. Ia cari ridha Allah, ia kejar akhirat. Maka dunia yang Allah berikan untuk akhirat, itu yang buat dia Allah bahagiakan sebelum di akhirat di dunia. Tapi jangan lupa, bukan berarti tidak ada salah, bukan berarti tidak punya kekurangan, bukan berarti tidak pernah melakukan dosa. We are human being. Kita manusia, ikhwah. Lihat Nabi Allah Adam, akhirnya juga melakukan kesalahan kan? Nabi Yunus melakukan kesalahan kan? Nabi Muhammad SAW pernah melakukan kesalahan kan? Walladzina idza fa'alu fahisatan aw dhalamu anfusahum dzakarallaha fastaghfiru li dzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Maka menjadi catatan, hamba Allah yang bertakwa bukanlah hamba Allah yang tidak pernah salah. Hamba Allah yang beriman bukanlah hamba Allah yang tidak pernah berdosa. Pernah salah, pernah berdosa, lalu dia sadar, dia ingat Allah, dia minta ampun kepada Allah, lalu azam berjanji taat untuk tidak maksiat lagi. Nabi Allah Adam bertobat, Rabbana zalamna ampusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Dimuliakan oleh Allah. Iblis salah tapi sombong, tidak pernah bertobat, maka hina selamanya. Nabi Yunus salah, lalu bertobat, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Falaula annahu kana minal musabbihin, lala bisa bibati ila yawmi yub'atsun. Seandainya hambaku Yunus tidak minta ampun kepada aku, tidak bertasbih, selamanya ia kesulitan dalam perut ikan itu, sampai hari kiamat. Selamanya kesulitan. Tapi ia minta ampun. Allahu Akbar. Mudah-mudahan Allah ampuni, dan kita berazam dalam taat, karena hanya itulah kunci bahagia. Jazakumullah Ustaz, Masya Allah, nasihat antum luar biasa. Semoga anak-anakku menjadi generasi yang taat semua. Amin. Anakku yang hafal Quran, jangan lupa ini untuk hafal Al-Quran. Generasi penghafal Quran, pesantren masjid sedang dibangun di desa Cibadung, Gunung Sindur. Masjid yang besar, pesantren yang besar di atas lahan 12,5 hektar. Silakan lihat, hubungi Ahi Awaluddin 0856 90010. Sekarang sudah mulai naik ke lantai kedua. Masya Allah, indah sekali. Seperti indahnya masjid ini. Dan insya Allah lebih indah lagi, karena itu rumah Allah. Lebih indah, lebih indah, lebih indah. Maafkan Arifin banyak bicara, pasti banyak salah. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.